Paramita Foundation bersama jajaran dari TNI Kodam 2 Sriwijaya dilakukan di Sekolah Maitreya Wira Palembang, Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antara panitia dan warga yang hendak divaksin pun tak terhindarkan dalam kegiatan tersebut. Bapak, minta tolong kamu, bapak, ibu, bapak. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lugas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah video amatir yang merekam kericuhan saat kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Sekolah Maitreya Wira di Jalan Residen Abdul Razak Ilir Timur 2 Palembang pada Selasa pagi. Dari rekaman yang viral di media sosial, warga saling dorong serta desak-desakan dengan pihak panitia dari penyelenggara vaksin, yakni Paramita Foundation dan TNI dari Kodam 2 Sriwijaya. Membludaknya, warga yang antri untuk mendapatkan vaksin yang menyebabkan abainya protokol kesehatan ditenggarai kurangnya antisipasi dari panitia dalam melakukan pengamanan jalannya vaksinasi. Hal itu lantaran meski kegiatan vaksinasi dibuka pada pukul 8 pagi, namun banyak warga yang memilih datang lebih awal ke tempat ini sejak pukul 5 pagi. Akibatnya ketika petugas membuka pagar sekolahan, aksi saling dorong antar warga yang sudah membludak dengan petugas pun tak terhindarkan. Kami nggak cukup untuk mengatur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami tunggu pasukan yang lain. Ya, kami tunggu pasukan yang lain. Terima kasih. Sabar. Selain itu, metode pembagian nomor antrian, siapa yang datang dia mendapat nomor antrian oleh pihak panitia turut menjadi pemicu kericuhan pada saat antri vaksinasi ini. Bahkan hingga Selasa siang, tingginya antusiasme masyarakat yang ingin divaksin di lokasi masih terjadinya kerumunan. Menurut keterangan Haris, humas penyelenggara kegiatan vaksin oleh Paramita Foundation menggandeng pihak TNI mengatakan, pihak panitia menyiapkan 1.000 dosis vaksin bagi warga. Namun warga yang datang di luar dugaan, kegiatan vaksinasi ini sendiri hanya dilakukan selama 1 hari. Hari ini kan warga itu sudah jam 5 subuh sudah datang. Jadi tamalannya itu disebut kewalahan juga pasti Pak ya? Iya, nah jadi waktu pagi kan belum ada panitia yang datang. Jadi begitu panitia datang, tim TNI datang, begitu antrian dibagikan, ini kan sifatnya waktuin. Siapa yang datang, kasih nomor. Jadi begitu datang, udah beres. Langsung terkendali kondisi. Kesel nggak sih kita ngambang begini? Ya kesel nggak kesel lah, Pak. Kan kita lah hilang waktu. Lah tidak pegawai hari ini yang jelas kan menunggu vaksin. Kalau mau tidak jadi kan kecewa gitu pasti. Harusnya pengennya sama mana sih? Pengennya kita sih? Ya kalau baca ya teratur pertama kan kalau bisa kita nih di warga kita tiap irti di handuk sama itu kan. Jadi tidak harus kita ini ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.